Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, saya bacakan perkembangan informasi yang viral kawan ya. Saya bacakan dari media online Indo.TV dengan judul sebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan orang Arab tapi diarab-arabkan. Pernyataan Ketua Umum Partai Rakyat menjadi viral. Cuitan Ketua Umum Partai Rakyat Arvindo Novial di akun Twitter pribadinya viral di media sosial. Dalam unggahannya itu, Arvindo menyebut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan keturunan Arab, tapi diarab-arabkan. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aslinya bukan keturunan Arab kok. Beliau diarabkan atau terarabkan. Cuit Arvindo melalui Twitternya. @ArvindoNoviar yang dikutip Senin 30 Mei 2022. Unggahan itu pun langsung direspon netizen dengan membanjiri komentar di cuitannya itu. Apalagi pernyataan Arvindo tersebut tidak disertai referensi yang jelas. Astagfirullah, belajar di mana sih kau, Bung? Anak-anak TK aja tahu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Arab asli, suku Quraisy keturunan jelas. Makanya coba baca sirah biar tahu silsilah Rasulullah. Malu-maluin, bahkan orang Yahudi dan Nasrani aja tahu. Begitu tahu banget kalau Nabi orang Arab asli, tulis salah satu netizen. Belum ikut pemilih aja otak lo dah konslet ngap. Bisa-bisa gila beneran deh lo habis pemilu karena gak ada yang pilih partai lo. Siapa yang sudi pilih partai kutumnya error, kata netizen. Boleh tahu referensinya mas, atau anda lagi ngigo kagak jelas? Setelah bela manusia-manusia menyimpang, sekarang anda makin aneh dan kagak jelas, timpan netizen lain. Sebelumnya, Arvindo juga mencuit dukungannya terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Arvindo mengatakan dia mendukung LGBT seperti mendukung kelompok Syiah karena kemanusiaan. Saya mendukung hak hidup kelompok LGBTQ plus dan penganut Syiah untuk hidup tanpa stigma dan caci maki dari manusia-manusia intoleran seperti anda tuan. Bhinneka Tunggal Ika itu adigum yang harus dihayati, kata Arvindo. Dia menilai penolakan LGBT saat ini hanya berkutat pada argumen dogmatis atau agama samawi atau abrahamik. Tetapi rakyat Indonesia tidak seluruhnya menganut agama samawi atau abrahamik. Betapa visioner para pendiri bangsa. Artikel asli Radar Tegal. Nah demikian saudaraku pendapat daripada Pak Noviar Arvindo. Saya tidak tahu Pak Noviar ini agamanya apa? Kalau agama Muslim pasti tahu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dari Arab, ya dari bangsa Quraisy. Itu kalau Muslim. Nah, saya tidak tahu apakah Pak Noviar ini agama Muslim atau non-Muslim. Ya, di sini kita saling mengingatkan saja kawan. Tanpa harus ada kebencian, ya. Jika ada saudara kita yang mungkin betul-betul tidak tahu terkait bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan, ya dari garis keturunan dari bangsa Quraisy yang ada di Arab, maka silakan diberitahu tanpa harus ada kebencian. Ah, begitu kawan. Demikian dari saya. Silakan diskusi dan bagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.